Agri, sehat mana? Telur rebus, telur ceplok, atau telur dadar? Menurut Fat Secret penghitung kalori dan diet, telur rebus lebih bergizi karena rendah lemak dan kaya protein. Sedangkan telur ceplok, lemaknya lebih tinggi dan nilai proteinnya berkurang. Bagi sobat yang doyan telur dadar, ini nilai gizinya lebih rendah dari telur ceplok dan telur rebus. Sekarang udah tahu kan?